Assalamualaikum, Mila di sini and welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Terima kasih ya telah mengklik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, aku mau sharing ke kalian mengenai skincare rutin aku yang sedang aku gunakan saat ini. Jadi, karena wajahku itu udah ya lumayan membaiklah dari sebelumnya, dimana wajah aku itu rentan banget berjerawat. Tapi alhamdulillah, aku tuh sekarang udah jarang banget jerawatan. Dan sekarang aku sedang menggunakan skincare yang tidak lagi untuk menghilangkan jerawat seperti skincare yang acne, tapi aku menggunakan skincare yang whitening. Dimana skincare whitening ini aku gunakan agar supaya wajah aku yang ada noda-noda bekas-bekas jerawat itu akan cepat menghilang dan tersamarkan, sehingga kulit wajahku kembali normal dan menjadi cerah kembali. Nah, jadi aku sekarang sedang menggunakan skincare yang paket whitening. Dan skincare yang sedang aku gunakan itu adalah skincare dari Nadindra Beauty Expert. Kalian udah pernah dengar belum Nadindra Beauty Expert? Nah, aku mau liatin ke kalian ya gimana produk Nadindra. Bagi kalian yang belum pernah mendengar skincare Nadindra, kalian tuh wajib banget nonton video ini. Karena aku tuh bener-bener rekomendasiin skincare ini buat kalian, apalagi buat kalian yang memiliki kulit wajah yang kering dan juga kusam. Aku sarankan kalian menggunakan paket whitening dari Nadindra Beauty Expert. Jadi buat kalian yang belum tahu, skincare Nadindra ini adalah skincare lokal asli Indonesia loh. Ini merupakan skincare dengan bahan-bahan alami dan juga udah ada BPOM-nya serta halal dan aman untuk kalian gunakan. Nah, jadi karena wajahku tuh sekarang sedang dalam proses perbaikan, dimana wajahku kan sempat ada jerawat yang banyak banget. Jadi itu aku harus memperbaiki skin barrier aku hingga menjadi normal kembali. Makanya aku memilih paket yang sekiranya itu dapat memperbaiki skin barrier dan juga membuat kulit wajahku yang kusam dan penuh noda-noda bekas jerawat itu bisa membaik kembali. Nah, makanya saat aku searching mengenai skincare-skincare lokal yang harganya cukup terjangkau dan memiliki khasiat yang luar biasa dengan kandungan bahan-bahan yang alami serta ya minim terjadinya purging, karena aku tuh khawatir banget kalau misalnya aku dapat atau membeli skincare yang reaksinya itu akan menyebabkan purging. Makanya aku melihat dulu kandungan-kandungannya, apakah kandungan-kandungan itu cocok untuk aku atau enggak. Sehingga dari hasil pencarian-pencarian aku menemukan nih produk dari Nadindra Beauty Expert. Oke, langsung aku liatin ke kalian produk-produk apa aja yang sedang aku pakai sekarang. Yang pertama tentunya ada sabun wajah. Yang aku pakai ini adalah Bright Beauty Soap. Jadi ini selain melembabkan wajah dan menghilangkan kotoran-kotoran di wajah, ini juga dapat mencerahkan kulit wajah kita. Oke, produk yang kedua yakni ada tonernya juga. Nah, toner dari Nadindra Beauty Expert ini fungsinya sama seperti toner-toner yang lain. Ini berfungsi untuk membersihkan dan menyegarkan kulit wajah serta mengangkat kotoran-kotoran yang tidak terangkat saat membersihkan wajah sebelumnya. Jadi ini merupakan double cleansing ya. Jangan lupa untuk selalu double cleansing wajah kalian, apalagi sebelum tidur. Selanjutnya ada serum rejuve. Jadi serum rejuve ini aku suka banget karena serum ini itu dapat menghilangkan noda-noda bekas jerawat. Jadi ini bisa sebagai dark spot yang bisa kalian gunakan setiap hari, pagi dan malam hari, dan kalian oleskan di bagian-bagian yang gelap atau yang ada noda hitam dan juga noda bekas jerawat. Dijamin dalam 2-3 minggu itu akan langsung memudar noda bekas jerawatnya. Selanjutnya ada moisturizer cream. Bagi kalian yang kulit wajahnya cenderung kering, kalian bagus banget untuk mengaplikasikan moisturizer ini setiap hari, baik pagi maupun malam hari, agar kulit wajah kalian itu tetap ternutrisi dan tetap lembab. Dan juga ketika kita menggunakan moisturizer cream ini, maka itu akan memperbaiki skin barrier kita yang rusak. Dan produk selanjutnya juga ada sunscreen cream. Jadi yang membedakan produk dari Nadindra dengan produk skincare lain, dimana satu paket dari Nadindra ini udah ada sekaligus sunscreennya. Karena kebanyakan kalau kita membeli satu paket skincare itu tidak disertakan dengan sunscreennya, karena biasanya kandungan dari sunscreen ini itu udah dicampur dengan whitening cream. Padahal efektifnya itu kita harus menggunakan sunscreennya itu sendiri seperti ini. Jadi kita bisa mengaplainya berkali-kali dan kita akan terproteksi atau terlindungi dari paparan sinar UVA dan UVB. Jadi ada beberapa jenis sunscreen yang dikeluarkan oleh Nadindra. Kalau aku itu suka banget dengan sunscreen yang ini, yakni sunscreen bright. Aku menggunakan sunscreen bright ini selain melindungi dari sinar matahari dan juga paparan sinar UVA dan UVB, sunscreen bright ini berfungsi juga untuk
untuk mencerahkan kulit wajah aku. Jadi ya sangat bagus banget deh menggunakan sunscreen ini. Ini tuh barang wajib yang aku bawa kemanapun aku pergi, dan ini selalu ada di tas aku, gak pernah ketinggalan. Karena aku suka banget nih meng-apply ini sehari itu 2-3 kali. Nah yang terakhir ada whitening creamnya. Whitening cream ini ya fungsinya seperti yang kalian ketahui, ini dapat mencerahkan kulit kita, menyamarkan noda-noda bekas jerawat, sehingga wajah yang kusam menjadi lebih cerah kembali. Nah selanjutnya, kebetulan aku ini mau siap-siap untuk berangkat kerja, aku mau langsung aja untuk praktekin atau tunjukin ke kalian bagaimana produk ini saat diaplikasikan di wajah. Nah kebetulan aku tuh udah selesai mencuci wajah aku menggunakan facial wash dari Nadindra ini, dan sekarang aku mau mengaplikasikan produk-produk yang lainnya. Namun sebelum aku mengaplikasikan skincare-skincare tersebut di kulit wajah aku harus membersihkan dulu nih tangan aku. Jadi aku itu selalu sebelum menyentuh wajah aku menggunakan hand sanitizer dulu. Dimanapun, kapanpun itu harus selalu menyediakan hand sanitizer. Oke, karena aku udah membersihkan tangan aku, jadi sekarang mari kita mulai pengaplikasian skincare di kulit wajah aku. Jadi setelah aku menggunakan facial wash, setelah mencuci wajah, selanjutnya kita menggunakan toner. Jadi siapkan kapas dan kita langsung tuang tonernya di atas kapas seperti ini. Oke, jadi kita langsung aplikasikan aja di wajah. Dan untuk penggunaan toner, kita jangan gosok-gosok gitu di wajah, jangan. Tapi kita cukup tap-tap aja seperti ini hingga meresap di seluruh kulit wajah kita. Yang aku suka dari Nadindra ini, tonernya nggak bikin keset, nggak bikin terasa perih. Wajah itu jadi kayak terasa lebih lembab ketika ini sudah merata di seluruh wajah. Maka kita selanjutnya menggunakan ini, serum Rejuve. Jadi, untuk serum Rejuve ini, aku suka mengaplikasikan setiap pagi dan malam hari. Jadi, kalian lihat nih, serum Rejuve-nya bentuknya seperti ini, kecil. Dan dia langsung dipump aja di tangan 2-3 tetes, lalu kita langsung aplikasikan saja di wajah. Usahakan merata di seluruh wajah. Lalu kita diamkan selama 1 menit sehingga serumnya itu meresap di wajah agar manfaatnya itu bisa lebih terasa gitu. Jangan langsung mengaplikasikan produk yang lain, jadi biarkan dulu dia diamkan dulu sampai benar-benar meresap gitu. Oke, karena kira-kira udah 1 menit, lalu kita langsung ke step selanjutnya menggunakan moisturizer cream. Jadi moisturizer cream ini kandungannya itu aloe vera, vitamin E, dan humectan, dimana itu akan bagus banget untuk memperbaiki skin barrier kita dan juga melembabkan kulit wajah, menghidrasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau diaplikasikan tuh, dia akan memberikan kesan glowing di wajah dan juga akan membuat kulit wajah kita itu menjadi lebih sehat, lebih terawat gitu. Jadi kalian aplikasikan aja di seluruh bagian wajah seperti ini. Dia cukup apa ya, cukup setetes aja itu bisa langsung ke seluruh permukaan wajah loh. Nih lihat wajahku tuh langsung tiba-tiba glowing seperti ini kan. Dan ini tuh memberikan kesan yang sangat segar kalau kalian menggunakannya. Nah, selanjutnya menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen ini sangat aku rekomendasikan. Seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwa sunscreen ini tuh bagus banget untuk menjaga kulit wajah kita agar tidak terpapar dengan sinar matahari. Dan yang aku suka dari sunscreen Nadindra ini adalah ini memberikan kesan lebih cerah di wajah dan juga ini tidak membuat wajah kita kusam. Benar-benar menjaga banget dari paparan sinar matahari deh. Dia langsung kayak cerah gitu kan nih. Cerah dan glowing gitu loh. Jadi kayak nggak perlu pakai foundation atau BB cream atau CC cream lagi kalau kalian pakai sunscreen ini. Tuh lihat. Nah, langkah terakhir itu menggunakan whitening cream. Jadi whitening cream ini kalian gunakan bisa sebagai primer sebelum menggunakan makeup. Ini bisa mengunci atau menjaga ketahanan makeup kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak biasa menggunakan primer sebelum makeup, kalian bisa menggunakan whitening cream ini malam sebelum kalian tidur. Jadi kalau di morning skincare routine itu, kalian cukup sampai di sunscreennya aja, lalu langsung kalian pakai makeup gitu. Jadi kalau aku tuh menggunakan ini sebenarnya saat malam hari, bukan di pagi hari. Tapi kalau misalnya kalian lebih suka dengan morning skincare routine yang lebih banyak
produknya. Nah, aku saranin kalian cukup membeli satu paket produk dari Nadindra aja, karena kalian bisa mendapatkan begitu banyak produk dengan begitu banyak manfaat, yang mana kalian bisa lihat aku telah memperlihatkan kalian bagaimana hasilnya setelah menggunakan skincare dari Nadindra. Bahkan ini menurut aku akan tetap lanjut sampai ini habis gitu. Gak tau kalau selanjutnya aku bakal keracun lagi dengan produk apa, tapi kalau untuk sekarang aku lagi jatuh cinta banget sama rangkaian produk skincare dari Nadindra Beauty Expert ini. Nah, buat kalian yang mau order untuk samaan kayak aku menggunakan Nadindra Beauty Expert, kalian langsung aja klik dan lihat di description box di bawah ini ya. Nah, satu paket dari Nadindra ini kalian bisa mendapatkannya dengan harga hanya Rp350.000 aja. Kalian bisa mendapatkan rangkaian paket skincare yang sangat lengkap. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau kalian ingin segera glowing, segera glow up di tahun 2021 ini, kalian langsung aja deh pakai skincare dari Nadindra. Dijamin hasilnya itu bakal bagus banget dan worth it banget, aku saranin ke kalian. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sekarang aku mau siap-siap untuk makeup dan aku mau langsung berangkat kerja. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Oke, see you next time. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.